Event besar berskala nasional yang akan dilaksanakan di Kota Jambi, City Sanitation Summit yang ke-18 tahun 2018 tinggal menghitung hari. Sebanyak 482 kepala daerah se-Indonesia yang tergabung dalam AKOPSI peserta delegasi akan hadir di Kota Jambi. Sekda Kota Jambi Budidaya mengatakan, Pemkot Jambi sebagai tuan rumah dalam acara besar ini menganggarkan dana 1,2 miliar rupiah untuk makan siang dan makan malam seluruh peserta selama acara dan menyediakan tempat acara. Budidaya mengatakan bahwa saat ini kesiapan sudah mencapai 95%. Hanya tinggal menunggu kedatangan para peserta ke Tanah Pilih Pusako Betuah. Budidaya mengatakan dalam pertemuan CSS ini akan menghadirkan pembicara dari Kementerian PU dan Dirjen Teknis lainnya. Dalam pertemuan ini akan dibahas masalah sanitasi dan sampah. Kemungkinan nanti ada keynote speakernya, mudah-mudahan hadir ini dari PU, PU, kemudian dari Bapak Dirjen Teknisnya, kemudian juga ada rapat apa para kepala daerah yang peduli sanitasi, mereka punya rencana kerja untuk ke depan. Kita hanya menyiapkan tempat sama memberikan mereka untuk makan malam sama makan siang saja. Ya. Berapa tempat? Kita cuma 1,2 M. Suci Mahayanti, Jambi TV.